selesai bab 7 form 3 ke elektrikal. Simbol ni, formula untuk simbol-simbol ni, kamu wajib kena tahu kalau nak jawab soalan, hitung nilai arus elektrik, voltan dengan arus elektrik, voltan dengan ritangan. Yang I tu, I ni I ni untuk arus elektrik, V ni untuk voltan. V ni senang nak ingat untuk voltan. R pula untuk ritangan. Voltan. Okay, yang senang. So, kalau dia sekejap. Okay, ampere ni unit SI bagi arus. Maksudnya kalau dia suruh hitung nilai arus elektrik, last sekali dia punya unit ampere, A yang besar tu. Tahu kan? Tahu. Okay, lepas tu volt ataupun V ni dia unit SI bagi voltan. Ritangan pula hukum ataupun simbol ni. Simbol ni. Macam topi tu. Okay, bayangkan kepala kau macam itu. Tu unit bagi unit SI bagi ritangan. Okay, contohlah kalau ini hubungkan ni formula kita nak cari nilai. Contoh, kalau kita nak cari arus, tutup arus ni, tutup. Okey, kalau nak cari arus elektrik ni, arus kan I kan? Tutup I ni, so voltan bagi voltan bahagi dengan rintangan. Okey, kan nak cari arus kan? Kan dia bentuk segitiga. So kalau kamu tutup ni, dia jadi V per R. So automatik dia V bahagi R. Faham? So kalau nak rintangan, tutup R, voltan bahagi I. So maksudnya voltan per arus jadi voltan bahagi arus. Kan tutup V, I dengan R dia tinggal jadi buat apa? Ni nak kira voltan untuk lintas lari. Okey. Kalau lintas lari, okey, voltan ni semua sama tau. Voltan kat sini semua sama. So kalau dia nak okey, kan dia nak cari voltan untuk selari. Dia kan dalam kedudukan selari. So maksudnya voltan bagi setiap ni semua sama. Faham? So kalau arus dia kena tambah setiap tu sebab dia memang kena tambah lah. Sebab arus dia lain. Okay, maksudnya jadi kalau nak cari ritangan, formula dia memang 1 per R. Jangan tanya kenapa, tapi memang 1 per R. Jadi 1 per R tambah 1 per R tambah 1 per R, dia dapat nilai untuk ritangan. So kalau Rita bersendiri, voltan dengan arus dia terbalik je dengan Rita selari. So maksudnya voltan untuk Rita bersendiri, koma kena tambah semua bilangan voltan. Lepas tu kalau arus dia semua sama. Sebab dia dalam kedudukan bersiri. Lepas tu kalau R, kalau rintangan, sini kan 1 per R. Tapi kalau datang dekat bersiri, dia tak ada per, dia terus R. Terbalik juga. Jadi semua maknanya semua ni ingat terbalik je. Okay. So, itulah.
kelas hari ni, kalau senang nak ingat, sama dengan tambah. Sama dengan tambah apa? Faham tak? Okay, semua faham ke? Faham ke macam mana cari arus, voltaik dengan rintangan? Faham.